rasa hormat ditemukan untuk menutupi tempat kosong yang seharusnya terisi cinta. Anda dapat hidup dalam kebaikan, cobalah melakukannya. Sambutlah setiap harimu yang baru dengan tindakan yang baik, amal yang baik. Itulah cara terbaik untuk memulai hari yang baru. Sejarawan seperti orang tuli yang terus menjawab pertanyaan yang tak seorang pun menanyakannya. Setiap gadis akan merasa bangga bila ada seseorang yang melamarnya. Kami kalah karena kami mengatakan pada diri sendiri bahwa kami kalah. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Semua yang saya mengerti hanya karena saya cinta. Selalu ada maaf dalam ruang bernama cinta. Semakin sedikit yang kita butuhkan, semakin sedikit kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Panggilan dari setiap pria dan wanita adalah untuk melayani orang lain. Perubahan dalam hidup kita harus berasal dari ketidakmungkinan untuk hidup selain daripada tuntutan hati nurani kita, bukan dari resolusi mental kita untuk mencoba bentuk kehidupan baru. Karena terkadang kita harus memilih. Hidup tidak selalu menyedihkan semuanya. Laki-laki hanya peduli pada kepentingannya sendiri, seenaknya saja. Untuk apa mempertahankan pernikahan ketika dua orang saling menyakiti satu sama lain? Untuk apa berada dalam kehidupan hampa seperti itu? Cinta tak selalu membutuhkan pertanyaan mengapa. Di mana ada cinta, disitulah Tuhan berada. Harapan adalah kekuatan yang seringkali membuat manusia mampu melakukan banyak hal, mengalahkan ketakutan sekaligus keraguan yang mungkin masih bercokol di dalam hati. Menikahlah denganku. Hatiku sudah lama tertambat, terpenjara dalam kilau kedua matamu. Saat kematian kita dapat melihat lilin yang sinarnya dapat kita gunakan untuk membaca buku kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan, kebohongan, kejahatan, dan kemalangan. Cinta adalah hidup. Semua yang saya mengerti hanya karena saya cinta. Semuanya ada hanya karena aku cinta. Semuanya disatukan olehnya sendiri. Cinta adalah Tuhan dan mati berarti aku. Partikel cinta akan kembali ke sumber umum dan abadi. Semua yang saya ketahui hanya karena saya mencintainya. Terkadang aku tidak paham kehidupan kota ini. Selalu bergerak cepat dan mempunyai banyak kebiasaan yang tidak pernah sesuai dengan seleraku. Bila kamu berbuat kebaikan, bersyukurlah karena kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dua pejuang yang paling berkuasa adalah kesabaran dan waktu. Kita harus puas dengan hal-hal kecil dalam kehidupan. Dia tahu gadis itu ada di sana, dari kegembiraan dan kecemasan yang menguasai hatinya. Hentikanlah semua ketakutanmu yang tak masuk akal. Percayalah, engkau akan memperoleh kebahagiaanmu.
Kebahagiaan manusia terletak dalam kehidupan, dan kehidupan itu sendiri terletak pada kerja. Pernikahan kita adalah sebuah ikatan suci yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Jika kamu tidak mengajari dirimu sendiri untuk mencari setiap kesempatan melakukan kebaikan, maka setidaknya jangan sampai melepaskan kesempatan itu jika kamu melihatnya. Tanpa mengetahui apa dan mengapa saya di sini, menjalani hidup ini serasa mustahil. Aku sudah lama berhenti menganggap penting apa kata orang. Aku mencintaimu bukan karena pendapat mereka, melainkan karena kebaikan serta kasih sayang yang selalu memancar dari kedua matamu. Ya, aku akan selalu mencintaimu, apa adanya. Arti sejati kehidupan adalah mengabdi pada nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimanapun, dalam kehidupan selalu ada tempat untuk sebuah maaf, tak peduli seberapa besar kesalahan yang telah terjadi. Dia menyesali dirinya, menyesal karena tersia-siakan selama ini dan tidak bermanfaat bagi siapapun. Padahal dia sendiri merasa begitu mampu mencintai dan dicintai. Hentikanlah semua ketakutanmu yang tak masuk akal. Percayalah, engkau akan memperoleh kebahagiaanmu. Seringkali orang merasa bersalah, merasa lebih hancur daripada sebaliknya. Masih adakah cinta yang tersisa di hatimu? Pertanyaan itu hanya dapat dijawab olehmu. Masih cukup besarkah cintamu kepadanya? Cukupkah cinta itu untuk memaafkannya? Kalau ya, maafkanlah dia. Jika Anda mencari kesempurnaan, Anda tidak akan pernah tenang. Hanya orang yang mampu mencintai dengan kuat yang juga dapat menderita kesedihan yang hebat. Tetapi kebutuhan untuk mencintai yang sama ini berfungsi untuk mengatasi kesedihan mereka dan menyembuhkan mereka. Jadilah jahat, tapi setidaknya jangan menjadi pembohong, penipu. Untuk menyingkirkan musuh, seseorang harus mencintainya. Saya tidak pernah bisa melupakan apa yang seluruh hidup saya.